Bukan. Kenapa kamu lari, woi? Kote orang-orang aja. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi. Tapi kali ini sangat lain daripada yang lain. Kita lari sin dulu sekejap, geng. Lari sin, langgar sin. Kali ini kita akan bertemu bersama dengan kameramen kita, yaitu iya, Obot Gaming. Jangan lupa subscribe, guys. Apa namanya? Obot Squad YouTube dan juga Obot Gaming Facebook page-nya, oke? Eji, Obot Wood, oke? Dan ini juga perkenalkan Mipo Haha. Jangan lupa omong Haha yang subscribe most the YouTuber in the Boskur. Dan juga dia punya page Mipo Gaming, IG-nya Mipo omong apa? Omong Haha. Dan Naoki fans. I Naoki fans. Subscribe YouTube dan juga page Naoki Gaming. Ini juga kita punya tetamu undangan Hans S Gaming Facebook page kan. YouTube ada kan? YouTube tak ada. Okey, baiklah. Kita akan masuk ke dalam rumah ni. Orang Johor kata ni rumah sangat-sangat seram, guys. Oleh itu mari kita masuk melihat apa yang sedang terjadi sehingga kan orang sampai rumah ini menjadi kosong. Okey, baiklah. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Kenapa lagi? Takut kena hampa. Cermin tu jatuh. Cermin tu jatuh bilangnya, geng. Cermin tu jatuh. Hati-hati dengan cermin tau. Saya bersama Obot terlalu berani ya, guys. Membuktikan yang dia adalah seorang yang pemberani di sini, bukan biasa-biasa, bosku. Jangan bikin malu, Bang. Kita ke sana. Oke. Okay. Sinilah aku rasa. Mana? Sini kah? Oke. Okay. Sampai bos. Dari situ yang bilik basahlah tu, banjir. Apa buang sini? Air ni. Lemas kita nanti. Sini biasa ada anu ni, ada lain-lain tu. Tiba-tiba. Macam susah siap mau masuk besok. Go. Tempat susah. Macam yang kita lihat, guys. Sepertinya kita tak tahu macam mana nak masuk. Mari. Obot depan tu. Kita jadi partner, Obot. Kak, kau mau noki? Sini, jom, kita. Nih, tangga. Mari sini, guys. Yang kita lihat di sini terlalu kosong ya. Tidak ada apa-apa di sini. Sepertinya di sini hanya ada kerusi. Ada air turun dari langit. Dari sini nih. Kita kalau kita paranormal nih, kita mencari penampakan, betul tak? Benar. Yang Anda lihat nih. Sama-sama. Mari sini. Biar aku pegang lah. Oh, mari kita lihat apa yang ada dalam sini, guys. Oh my god. Oh, sini. Seperti yang kita lihat. Ini kau buat. Bapak. Jadi kau berat. Punya apa? Ternyata di sini. Kenapa kau tuh? Tidak ada apa-apa. Imba bodoh, kenapa bodoh? Oke, baiklah. Di atas. Kenapa? Apa tuh? Kenapa di atas? Aku rasa. Wih, durang lari bodoh. Wih, kenapa kamu lari anjing? Wih, bongo, kenapa kamu lari? Enggak, boleh siapa pun jaga. Dia cakap di belakang sana aja dia tengok something ni. Apa tadi? Aku tengok belakang tadi macam ada something tuh. Aku bilang. Apa pun diorang ni? Ayo dah. Baru tiga bawah, belum lagi tingkat ke atas. Baru lagi di atas, takut sudah. Maksudnya belakang tuh ada orang tadi, kau paham enggak? Belakang tuh kita jalan, siapa lagi? Kalau otak kau semua tengok depan situ belakang, kau bilang belak deh, kau bilang. Saya cuma nih. Mana si Hans? Hans sudah lari. Hans is gaming. Serius lah Hans. Bot, kenapa bot? Hah? Enggak apa ya, bunyi atas. Kenapa enggak pengen atas? Begitu. Begitu gue dengar. Begitu. Jadi? Enggak apa ya di atas itu, enggak apa ya. Kenapa? Satu aja, bot, tinggal satu. Enggak apa ya. Kenapa ya, bodoh? Kenapa? Enggak apa ya lah. Enggak apa ya.
kita pergi belakang lah, tengok bangunan-bangunan lo tuh. Okay lah. Kita pergi belakang lah. Seperti yang kita lihat, Obot mengatakan yang dia tak mau pergi atas sebab takut bangunan ini jatuh dan kita tak mampu berbuat apa-apa. Bahaya, betul tak, Obot? Betul, bahaya. Bahaya. Takut kita terperangkap, bah. Takut kita ini rumah, no. Sebab ini lama sudah, geng. Jadi takut bangunan ini runtuh, bah. Di sini hanya ada pemandangan-pemandangan yang tak tahu apa adanya. Kosong berhabis, pintu pun tiada. Di belakang ini ada satu rumah. Rumah? Lepas itu rumah itu ada apa? Rumah itu diceritakan terlalu banyak menyimpan misteri. Itu terlalu banyak. Punca? Ini apa tuh? Rumah di belakang nih, punca. Tempat ini jadi kosong. Iya. Iya kah? Orang cerita lah, orang Johor tak tahu lah betul. Orang Johor cerita? Kata Ombong, macam mana Ombong? Mipo haha. Kita tak tahu misteri itu, aku rasa kalau kau mau, kalau kau berani so, jom, jombah. Apa yang terlampau opi bersih? Terlampau opi apa? Aku tidak nampak apa-apa ni. Kosong bahaya. Di kamera pun kosong. Terlampau opi. Mana opinya? Kita ke depan balik lah. Kenapa pergi depan balik ni? Apa? Daripada kiri ni kita. Daripada kiri? Daripada sana. Mana dah kanan, mana boleh masuk situ. Oh, iya. Daripada kitchen tu. Serius lah. Okey, kita ikut cakap Obot. Dari mana Obot? Daripada kiri? Daripada kanan. Oh, daripada kanan. Okey. Daripada kanan kita akan masuk. Okey, apa pendapat anda, Noki, tentang perasaan anda apabila menjelajah tempat-tempat yang agak serem di sini, agak apa keramat lah bilang orang. Aku ni first time masuk. Aku masuk begini rumah-rumah begini ni first time. So, first time. So, aku nak beli kalau kosong belang tu aku nak boleh. Oh, kalau kosong kau akan lari. Bukan lari macam tadi kau lari. Ada orang memerhati. Oh, jadi kau tidak boleh kosong belakangmu lah. Macam aku sekarang ini tiada orang di belakang kita ini, jadi kau rasa kosong lah. Jadi kosong, tidak boleh. Tidak boleh. Sentiasa ada orang sulu begitu, gerang biar nampak. Oh, macam tu. Macam mana masuk dari kanan ni, Obot? Kau mimpi kah? Si Obot penakut. Dari mana mau masuk ni, Bot? Mana? Mana mau masuk ni? Serius lah, jom masuk. Jom masuk. Okey, masuk kita. Mana boleh masuk, Bu? Nah, penuh barang-barang di sini. Tak boleh masuk. Bikin kotor dia kita punya baju. Iya. Ini tangga kah? Bukan. Ini depan ni. Itu yang tadi kau tengok. Oh, ini tandas, Ju. Wah. Tandas ini agak... Jom kita masuk tandas. Jom tengok something. Tandas macam keras sikit. Iya, keras. Pandangan. Kita akan masuk ke tandas. Tandas ini ya. Soalnya tandas ini adalah kawasan-kawasan yang menyeramkan. Kawasan-kawasan yang menyeramkan. Tempat lain. Ya, toilet itulah kami masuk. Kalau sini, masuk sini, datang. Baiklah. Apakah yang sedang terjadi di sini? Mari kita lihat. Noki sedang mengintai di kamar mandi. Masuk, Bot. Kitchen. Oh, ini dapur. Okey, mari kita telusuri ya. Guys, kalau ada something. Seperti yang anda lihat. Yang kita lihat sekarang ini memang tidak apa-apa, geng. Apa dia? Santai, tenang. Kenapa juga kamu lari, Bot? Mau lari, Bot. Tenang, Bot. Kenapa kamu nih? Hai. Kalau kamuan buat bodoh aja, gila. Kasih tahu aja aku kalau nak nih. Tak boleh masuk lah. Kita mempunyai tamu undangan yaitu apa? Quavo Gaming, geng. Jangan lupa di follow, geng. Orang yang berani, geng. Quavo Gaming. Oke. Seram lah aku nih. Seram, eh? Sini, ini rumah apa nih, Riza? Rumah apa? Tadika. Tadika yang sudah kosong. Tadi silap aku Tadika nih. Kenapa dikasih kosong, Riza? Tak tahu lah. Tak tahu. Mau kita coba masuk dalam? Ya, jangan. Kenapa? Di sini aja. Kenapa? Tak apa ya. Tak apa ya? Mana? Bukan. Kenapa kamu lari, woi? Kote orang-orang yang dirakam nih, orang-orang yang dirakam nih. Kamu kenapa, geng? Orang-orang yang dirakam nih. Kenapa ya? Rilek lah. Kenapa? Supaya kamu takut. Ini aku. Kok mau gaming? Nampak tadi buru-buru putih. Enggak ada, itu benda enggak ada benda tuh. Hai, nah. Tengok mana ada benda tuh bergerak, tuh bukan apa-apa tuh dinding tuh. Sebelah mana dah? Tuh ada cap putih-putih dinding tuh. Kalau nampak bagus-bagus kan dinding. Iya, dinding bangunan lah. Benda merah lah nih. Dan kamu yang tenang-tenang, bahaya gila. Oke, okay, kita coba-coba something di sini adakah? Bahaya. Ya, satu dulu, Ki.
Iya. Benda merah kena ikat orang. Namun lah geng. Aduh. Mana Beni kita punya ketua horor nih? Ayah. Jom. Sibuk dengan dia punya anus ya. Oke, kita akan sebab kamu penjahat gaming, yang penting kamu subscribe penjahat gaming, kita akan masuk. Masuk ah? Hah? Kalau bilang obat bilang masuk, kita masuk. Tanya obat. Jangan masuk di rumah. Kenapa? Kalau ini bangun oke lah kau masuk. Kenapa? Tapi ya, serius toh, tapi memang aura rumah ini lain. Aura rumah ini lain. Aku rasa lah, aku rasa. Aku pun rasa juga sebenarnya. Aura rumah ini lagi teruk daripada bangunan ini. Berarti bangunan besar-besar nih. Teruk lagi rumah ini, so. Teruk lagi rumah ini kan. Tapi, aku pun rasa juga lah. Tapi bilang kalau bilang siso, si obot masuk, kita masuk. Masuk ah. Gimana? Jangan kita coba. Lagi teruk orang daripada bangunan nih. Lagi teruk orangnya. Besar. Ejap, kami. Hah? Sasutnya. Mana? Oke. So, bangunannya besar. Kalau bilang masuk, kita masuk. So, macam mana, Bot? Jangan. Apa ya? Apa ya? Coba. Mau coba kamu? Kita anu lah, kita ambil luar-luar sedikit ya, Bot. Mau kita mencoba sesuatu tapi jangan. Lampu jangan terlalu mencabar, jangan terlalu mencabar. 5 kestar. Aku cap si obot nih. Aku cap si obot kalau dibilang masuk. Enda. Oke, aku obot. Macam mana pendapatmu? Kita mencoba mendalam aku lah. Kita boleh mencoba macam-macam perkara. Tapi kalau yang ini. Tapi betul-betul seram lah. Jarang mencoba. Coba kita pergi depan sikit. Takut memakan diri. Coba kita pergi depan sikit. Tidak, kita tidak payah masuk. Kita tidak payah masuk. Kita pergi depan sikit. Depan sikit. Sikit. Sekarang ni berbincang ni sudah orang ni. Aku ikut je. Okey, baiklah. Ini rumahnya. Nampak? Ya. Tidak nampak lah di sini. Kena ada torchlight. Torchlightnya tidak kuat. Nampak kosong jadi dekat kamera ni. Macam mana, Nek? Putra orangnya lain macam ni. Sumpah, Nek. Orangnya lain macam, ah? Bulunya, Nek. Maksudnya bulu-bulu ku naik. Rakam, di dalam ni. Rakam bangun. Di dalam ni. Aku tak rasa pun bulu-bulu ku naik. Tapi dekat rumah tu, aku tak tahu kena bulu naik. So, macam mana kau boleh rasa bulu-bulu rumah mu naik tu? Tak nampak. Mari kita lihat. Uish. Naik kan? Rumahnya naik betul-betul. Tadi tidak naik. Kena naik. Kau memang rasa lain ke di situ, Mipo? Iya, macam ada something. So, macam mana? Naik kah tingkat 4? Kak, kau mau yang lagi gangster nih? Kau pilih mana, Mipo? Bebas. Hah? Bebas. Aku bebas? Itulah, cakap ada cermin bahaya. Iya, dia cakap ada cermin bahaya. Ombong, obot. Berani kah? Mana? Di situ. Di sana, yang kau bilang keramat tuh. Berani kah? Di sana. Nah, si Noki pun dengar suara baby tadi. Suara baby aku gak dengar apa-apa. Noki. Memang lah, hantu boleh buat suara gila. Itulah. Kalau mau terus. Benda tuh, kalau kita bisa sana. Kau nunggu deh, kita jumpa jin yang menunjukkan mukanya sebagai hantu, itu aja. Daripada tadi kah tadi dia dengar? Hah? Daripada tadi kah? Daripada tadi kah? Kau dengar? Aku gak dengar. Dia bunyi sikit ya? Macam tuh. Macam dia. Dia tau, macam dia mau menghijik. Kami gak boleh. Ini dia mencabar. Kayaknya ini kita berhenti mencoba lah, kuasa. Berhenti mencoba? So, dia punya cerita yang lembut seram aku dengar. Seram betul kah? Oke, macam mana? Udah naik tingkat 4, kau berani? Tingkat 4? Ya Allah. Kenapa? Macam mana? Macam mana? Kau diam, kau dengar? Iya, baru tadi. Kau dengar juga? Bunyi apa? Bunyi teriak, betul-betul. Bunyi apa? Kau dengar juga. Bunyi teriak apa? Ini aku nak buat bunyi di sini, kau. Iya, bisa, aku dengar. Woi, ada orang dengar geng, aku udah dengar macam mana nih, lemahnya baku. Mundur kita. Hah? Mundur kita, bro. Ini mundur. Ada bunyi sana. Ada. Hah? Orang dengar suara tapi aku enggak dengar. Dengar suara di mana? Enggak tahu. Di mana suara? Suara di mana, Pak? Sana. Nasi sendiri dengar kamu. Hah? Di tadi itu. Kau dengar suara apa? Aku enggak dengar lah. Suara macam mana? Musang gue. Musang. Musang gila. Ada musang bodi. Nangis. Nah, musang boleh menangis. Macam mana? Macam suka musang nangis. Betul. Dia suara budak. Iya kan? Nah, dengar tuh suara budak kalau musang. Kenapa muka sedih ini, Noki? Aku mana-mana sandar. Sama lah. Dulu cakap ji. Tapi enggak apa-apa. Kalau kita masuk kan, kita berdua, contohnya aku kena gigit ular dalam tuh. Nah itulah masalahnya, siapa mau tolong kau? aku sendiri jangan boleh kesini. Mana pada lawan ular? Nggak, lagi satu. Benda nih, kalau kita masuk nih, kita perlukan yang orang boleh tolong kita. Nah macam contohnya kau kena masuk ke something kan, kita bukan, bukan masalah kena langsung juga. Macam contoh lah, kita jalan-jalan kan tiba-tiba Tergelincir, jatuh, pengsan. Satu orang mau angkat mana? Boleh, betul tak Mipo? Betul. Soalnya itu, kami perlukan pertolongan salah satu daripada korang nih. Tak pun tiga orang seterus. Macam kalau kita tergelincir, jatuh, pengsan. Boleh kita, nih ada kawan tolong. Kenapa ya? Snoki, seram sekarang nih. Apa? Akibat suara yang didengarkan. Suara macam mana? Kalau dia suara didengar. Aku dengar. Aku udah dengar.
tidak bercerita tadi, Mas Satu. Hah? Mas Satu tidak bercerita. Iya kak, tapi kau dengar kak Bot? Dengar. Seram kak? Seram, dia macam. Iya bu, dikasih dengar dulu macam bunyinya. Begitu. Kalau kau Noki, macam mana bunyinya Noki? Ya sama aja namanya si Obot. Nggak, mana toko lain? Coba buat bunyinya. Coba buat bunyinya. Macam tuh. Kalau aku pula lagi aku nggak dengar apa-apa. So macam mana nih? Siap. Sabar dulu. Apa? Punya tapak kaki di mana? Iya, udah. Ayo, di mana? Dalam bunyi orang pijak. Dia baru tuh, baru poster sudah dia. Dia di mana sudah? Hai. Aku udah dengar apa-apa, Dok. Serius, aku udah dengar apa-apa, geng. Aku udah dengar apa-apa. Betul-betul udah dengar apa-apa nih. Aku rasa kalau aku sendiri masuk apa-apa yang aku coba buat pun aku enggak boleh dengar apa-apa. Hai, nah. Tapi beginilah, geng, reaksi orang nih. Nampaknya memang betul lah, geng. Tempat nih agak keramat sih gitu lah, agak seram lah, agak macam seram lah bilang orang, ada penghuninya, memang ramai lah penghuninya, geng. Ramai berhabis, cuma kita tak boleh nampak dia dengan mata kasar, kena lihat dengan mata batin juga baru boleh nampak nih semua nih.